أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza sama apabila langit terbelah. Wa izal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa izal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa izal kuburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin masyaa rakabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki Dia menyusun tubuhmu. Kala bantu kazibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahad, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti
benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Yaslaunaha yawmaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum 'anha. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Summa ma Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'an wal amru yauma yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.